Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel kita ya. Hari ini kita mau masak masakan spesial anak kos ya. Jadi kita lihat masakannya seperti apa ini. Jadi kita hari ini masak mie benyek katanya, cuman nggak tahu nih gimana modelnya. Kita cek aja lah ya. Oke kawan-kawan, sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe-nya juga ya. Supaya kita semakin semangat untuk terus bikin video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini. Terima kasih. Ini dia bumbunya, ada bawang merah, bawang putih dan juga cabai ya. Dan nggak lupa juga penyedap rasa yaitu garam dan juga Royco ya, kaldu. Nah, ini dia kawan-kawan. Menu spesialnya ya. Andalan anak kos. Ini ada telur. Ini udah matang. Ini untuk campurannya ya. Campuran mie benyeknya. Lanjut. Oke, kawan-kawan, kita masak nugget dulu ya. Buat toppingnya biar rame nanti. Karena kita juga nggak ada sayur ini. Itu nugget masih ada sisanya. Apinya oke, cukup segitu aja. Kita tunggu ini sampai panas. Ini bekas juga ya, bekas goreng nugget juga sih, minyak bekas goreng nugget. Oke kawan, ini sepertinya sudah panas ya. Kita masukkan nuggetnya dulu. Wah, ternyata sudah panas. Oke, segitu aja ya. Karena nugget ini enaknya habis digoreng langsung dimakan, enaknya hangat-hangat. Oke kawan, lanjut ya. Oke kawan, ini nuggetnya sudah siap. Kita angkat. Ini juga udah siap. Kita matikan apinya dulu. Mantap. Sekarang saatnya kita masak mie benyeknya. Op. Masukin bumbu. Bumbu cabai. Krekot. Kasih telur. Tambahkan air. Oke, kita masukin mie-nya ya. Oke, kawan-kawan udah siap mie benyeknya. Aduh, tuh mantap ini. Spesial karena dia pakai telur dan juga nugget. Sebenarnya sama, tetap mie. Oke, mari makan.
apapun olahannya tetap enak, tentunya tetap sama mie. Saya lapar tadi habis lihat kontennya Golden Murah Channel ya, dia lagi makan mukbang ya. Saya nonton, saya juga jadi lapar. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video dari kita ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.